ya, berpapasan dengan kereta api barang kontainer ya, dari arah timur yang akan memasuki stasiun Jatinegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ade Marta Transportasi. Ya, pada video kali ini saya masih di spot yang kemarin ya. Nah, tapi kali ini saya mulai hunting di pukul 10 pagi untuk melihat kereta api atau KRL Komuter Line yang melintas memasuki atau keluar dari stasiun Jatinegara. Untuk keseruan videonya kita disimak ya. Terima kasih. Di video hunting kereta api saya saat ini juga ada spesial. Kali ini saya ditemani oleh istri dan kedua anak saya. Ya, dia sama-sama, mereka sama-sama pengen melihat juga kereta api KRL Komuter Line yang melintas. Anak saya termasuk juga senang untuk melihat kereta api. Persiapan berangkat KRL Komuter Line. Oh ya, untuk jurusan dari Jatinegara ini juga yang melintasi stasiun Jatinegara bisa juga tujuan akhir Cikarang ya sobat. KRL Komuter Line ini bisa di tujuan akhir stasiun Bekasi atau tujuan akhir stasiun Cikarang. Dari arah barat stasiun Jatinegara, persiapan diperangkatkan kembali kereta KRL Komuter Line. Pemberangkatan stasiun Jakarta Kota yang akan berakhir di stasiun Bekasi atau stasiun akhir Cikarang. Ya, berpapasan dengan kereta api barang kontainer ya, dari arah timur yang akan memasuki stasiun Jatinegara. Kereta api barang ini akan melintasi ya, akan memasuki stasiun Jatinegara melewati jalur 5. Kereta api barang kontainer ini dengan lokomotif CC206 ya, akan melintas langsung di stasiun Jatinegara dan melewati jalur 5 dari stasiun Jatinegara.
Dari arah timur melintas kereta KRL Komuter Line pemberangkatan stasiun Bekasi atau Cikarang ya, yang akan memasuki stasiun Jatinegara. Kereta KRL Komuter Line ini akan masuk di jalur 2 stasiun Jatinegara. Dari arah timur melintas KRL Komuter Line yang akan tiba di stasiun Jatinegara. KRL Komuter Line ini pemberangkatan dari stasiun Bekasi atau Cikarang yang akan berakhir di stasiun Jakarta Kota. KRL Komuter Line ini via Pasar Senen ya sobat, karena untuk KRL Komuter Line yang akan berakhir di stasiun Jakarta Kota via Pasar Senen akan memasuki di jalur 5 atau peron 5 dari stasiun Jatinegara. Kereta api barang kontainer dengan lokomotif CC206 sedang dipersiapkan KRL Komuter Line yang akan diberangkatkan kembali dari stasiun Jatinegara. Thank you.
KRL Komuter Line pemberangkatan Stasiun Jakarta Kota menuju Stasiun Akhir Bekasi, atau juga ini bisa KRL dengan tujuan akhir Cikarang. Persiapan diberangkatkan kembali ke KRL Komuter Line. Dengan tujuan akhir Stasiun Bekasi. Demikian hunting kereta api KRL Komuter Line hari ini ya teman-teman. Berhubung waktu semakin menjelang sholat Jumat, kesimpulan dari hunting kali ini, KRL Komuter Line masih mendominasi yang melintas ya di jalur kereta api double-double track dari arah stasiun Jatinegara. Mungkin insya Allah di saban hari ada waktu kita hunting lagi di sini ya teman-teman, untuk berburu kereta api KRL Komuter Line yang melintas di jalur ini. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe-nya ya.